Kati box. Nampak sini. Masya Allah. Sarah, mana ya, ni Luqman? Saya tak makan mi bandung tu. Oh, no. Dia semi bandung dia. Apa ni Luqman? Cuba panggil jap. Yang Sofan. Luqman, Luqman dah makan? Sedap? Sofan, sini Sofan. Kenapa tu longgar? Ha, tak. Dia tak bangga. Allah, sini sini. Okay, okay, okay. Comel lah. Bangun, 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 bangun. Bangun. Mi nak tengok barang. Cuma set ambil tu. Okey, sabar tengok. Okey, yang pertama sabar dulu. Dia mi ambil, mi ambil. Dia mi ambil. Dia boxing. Unboxing anda. Okey, ada yang ni. Eh, cobalah pula. Ya Allah, sabar sabar. Tapi ni dah. Eh, ini mana sofa dapat ni? Kejap. Oh, itu kau bagi. Oh, kau bagi. Okey. Ini sofa dapat dari mana ni? Oh, ini ada. Oh betul lah, Mi bagi, Mi punya hadiah. Okay, unboxing anak. Mula ada ni. Lepas tu comelnya, tapi ni macam IKEA. Ya, Mi tahu. Tapi bag ni, kalau kita pergi shopping bag tu, yang besar tu kan, ada ke yang kecil? Mungkin ini memang dijual sebagai hadiah. Sebab tak logik lah kalau membeli guna bag ni kan. Tak, saya confused ni. Tapi nanti dapat dia kawan. Okay, cuba teka. Siapa boleh teka? Apa yang ada Madam dalam siapa, apa yang ada dalam beg ni? Okay, ini adalah permainan orang dulu-dulu. Budak-budak masa kita dulu zaman sekolah. Saya rasa kamu pun ada main ni. Aisyah baik ngadu. Baik ngadu lah, baik ngaku. Oh, awak budak zaman sekarang? Amboi, budak zaman sekarang. Okay. Ambosi pemadam. Lama betul sih. Lama betul sih. Okey. Ha. Tengok Aisyah tak main. Tak main. Barulah dia. Kamu dua main tak? Main. Main. Kamu main macam mana pemadam ni? Betul. Susu-susu apa pasal? Jentik-jentik. Lagi? Dah rampak. Rampak. Ha, okey, dia pun memang rupanya inilah isi kandungan dalam ni. Baik. Apa isi kandungan dalam ni pula? Oh, ni ambosin barang anak ni. Duit siling. Wah, kaya. Okey. Sofan, patutlah besar nampak. Ni seluar dia meleleh. Kata kenapa tu seluar tu? Makin kurus ke? Tak, punya barang berat di kanan. Sofan, ni. So, pernah buat apa duit siling? Kumpul. Siapa yang kutip? Jumpa tak, tengah jalan kutip? Tak. itu sen yang lama-lama awak kumpul. Oh, yang lama-lama. Okey. Ha. Jadi, kenapa bawa? Takut ada orang ambil. DIY. Oh, ya. Yeah. Kalau saya ajak datang ofis, sebab ini kan dia orang cuti. Memanglah dia orang ni dalam kepala DIY. Sebab shop lot yang kami sewa ni, ofis kami ni, sederet ujung sekali adalah DIY. Jadi Sofan, kita baru pergi je DIY sebelum balik dengan Nu. Jadi impian Sofan tu kita akan simpan dulu impian tu, ya. Doa supaya jadi kenyataan. Boleh jadi hari ini impian akan jadi kenyataan. Okey, subhanallah. Sini dekat sikit anak-anak. Tuan, dekat sikit dia tu sini. Hari tu masa pergi Singapura, sebenarnya memang ada yang pesan suruh bagi dekat anak-anak. Tapi Umi tak ingat dah yang mana. Ini salah satunya. Umi rasa ini kan. Sebab macam ni, diorang sebenarnya asal letak dalam beg. Ataupun letak dalam, macam tu lah. Lepas tu saya pun tak pasti. Mahilas Encik Suami, saya tak pasti dah yang mana. Jadi diorang ni dah buka, tim dah buka. Okay, kita cantik kan. Saya tak tak. Biasanya diorang ni bagi hadiah sekali dengan ada tulis nota. Tapi bila tim dah buka-buka, dah pindah-pindah, saya dah tak tahu siapa yang bagi beg yang cantik ni. Dan kalau nampak, memang dia ni. Sarah, Umi nak bagi Sarah dengan Atikah ni. Saya nak yang mana? Ya, purple. Purple, kan? Eh? Okey. Ini, budak lelaki tukang putih sampah ni. Masya Allah, cantik. Oh. Cantik. Cantik tak? Cantik tak?
Tasik. Sister Tiljana. Sisters Tiljana. Ha, maksudnya kawan-kawan apa ni sampai ke syurga. Betul? Ha, okey. Jadi Sarah satu, ni ambil untuk Atika satu. Okey. Okey, yang ini pula cubana lah saya nak dia ni. Eh, mana ni? Pemeriah ke apa tu? Yang ini adalah pemberian. Sekejap, sekejap, sekejap. Okey, ini adalah perempuan Puan Engkuling. Betul tak? Puan Engkuling datang masa makan malam. Lepas tu Puan Engkuling juga banyak support kita daripada dulu, wakil pada Singapura dengan pelbagai bentuk support. Terima kasih. Jadi gambar ni kita kena simpan. So coklat, ya Allah banyaknya jenis coklat. Okey, anak-anak Umi Abi hanya dibenarkan pilih satu, pilih juga untuk adik. Lepas tu selebihnya tu untuk kanak-kanak riang kat pejabat Umi ni. Terima kasih Umi. Okey, kanak-kanak riang kat pejabat ni memang banyak. Okey. Eh, mana tadi yang kau tolak angkat barang semua tu eh? Nanti lah kita panggil dia orang. Ambil cepat. Ambil satu untuk siapa ni? Hana dengan Fatima juga. Kongsi dia orang. Kongsi dengan siapa? Macam mana? Bagi setiap satu dia orang punya. Ni satu. Eh, sedap jugalah pula nampak duit coklat ni. Ni saya suka ada kisi-kisi ni. Umi ambil yang kecil je. Anak-anak ambil yang besar. Mana anak Fatima? Mana anak Fatima? Ini Sarah. Ini Loma. Ha? Mama dah ambil. Lepas tu untuk Hana Fatima ambil yang ni. Ha? Ha, ambil, ambil. Tunggulah ambil. Sebab yang selebihnya kita nak bagi pada all luar. Bukan. Kanak-kanak riang dekat sini. Ambil terus, ambil terus, ambil terus. Tolong, tolong. Eh, kena panggil lagi lah siapa-siapa kat sana. Ha? Ada. Memeh. Sarah, Sarah pilih satu. Ada. Sarah nak tu ke ada nak yang lain? Sani ni minta pilih. Oh, saya nak yang tu. Okay. Eh, satu kau. Satu seorang je. Lepas tu untuk Hana Fatima? Pilih satu. Hana Fatima ni. Hana Fatima ni ambil kecil je. Okey. Jadi yang selebihnya ni sedekah. Tak, tak, tak. Okey. Terima kasih Puan Kuling. Okey. Saya sebenarnya lepas balik Singapura hari tu tak buka lagi. Macam pemberian-pemberian. Ini bunga ni semua dah jadi comel. Terima kasih bagi bunga. Ini bunga hijau. Dia dah jadi apa tu? Layu dah. Layu dah. Ini pun layu juga. Dek, tolong dek. Dua-dua bunga ni. Ha, tu lah saya perlukan plastik tu. Sebab kita nak terus clear-clear. Masya Allah, ini apa ni? Kita akan buka sama-sama. Okey. Okey, masalahnya. Biasa diorang ni kan ada tulis nota macam tu. Tapi dah hilang dah. Tak tahu siapa bagi. Siapa pun yang bagi ni, saya ucap terima kasih. Ya ni, kalau simpankan gambar dengan Tuan. Yang tu kan, awak tak dalam plastik masa terus sebab dah tak elok tu. Ha. Kalau ada lagi, kena cepat lagi. Ni bunga. Okay. Ini. Anak Umi minta pun, Umi tak nak bagi. Jadi ini kita, siapa-siapa. Ini untuk, okey. Nanti kita ni. Baik. Ini dekat berapa tahun bapa dah ni? Ya, bukan berapa tahun. Comel kan. Dua minggu, tapi bunga hidup dia jadi macam tu. Sebenarnya ada cara kan, dah jadi berkulat. Okey. Tapi yang ni, bunga hidup ni, tengok ni, masih sabun. Lagi elok. Ini bunga sabun. Cantik kan? Itu bunga hidup. Bunga sabun. Kalau kena air, dia rosak. Dia cair. Sebab dia buat daripada sabun. Cantik kan? Sabun? Iya. Wangi? Subhanallah. Anti hand spray. Okay. Ni, ada bagi ni, gambar. Iya. Oh, ini Puteri Engkuling lagi. Tu. Orang yang sama. Oh, Puteri Engkuling bagi. Yang sama. Gambar. Okey, gambar tadi tu. Sekarang, terima kasih sangat yang bagi Siti Mastura Refreshing Essential Oil. Ini kan, essential oil ni biasanya untuk apa? Oh, sedapnya mah. Oh, maksudnya kalau lengur-lengur badan. Cantik kan? Nampak tak kita kalau saya tunjuk sini? Siti Mas, bernama Siti Masra Refreshing Essential. Wow. Oh. Wow, tapi tak dengar. Tak ngeru lagi. Satu bilik baru. Kan? Ni ada antibacterial hand sanitizer spray. Okey, ambil lah.
Eh, Umi tak nak tau. Umi nak minta sampah-sampah terus gerak. Terus gerak. Okey, kita tengok Kate Spade. Apa ni dalam ni? Kate Spade. Kate Spade. Okey. Ini, tapi memang je nama Kate Spade punya lah. Apa tu? Kat ni. Bila kalau kan untuk kalau kita adakan apa? Tapi tak ada eh. Dek, mana yang mana Fatin? Kesimpulannya ada bilang kata-kata surat-surat. Tak boleh lah sebenarnya dia orang tak boleh cabut daripada dia orang ni ada surat dia orang sertakan kad. Kalau macam tu saya tak tahu nak ucap terima kasih macam mana. Tapi moga Allah Maha mengetahui. So saya ambil ni. Terima kasih banyak. Memang cantik. Hijau warna kegemaran. Hijau. Sebab dia orang buka. Okay. Ada coach. Coach apa ni? Okay. Yang ni kan dia terus ada. Masya Allah. Tengok ni. Kepada. Sebab ada banyak kad-kad semua dah tak ada dekat hadiah. Sebenarnya tak boleh cabut. Yang Singapura punya saya tak keluarkan. Yang ni yang daripada mana-mana. Okey. Ni saya sebab kita baru buka kepada Ustazah Asmat Bidik Budiman. Saya mohon dia bagi 1,000. RM 1,000. Dan ni ada 1,000. Masya-Allah, saya tak sebut nama tapi RM 1,000 Malaysia. Boleh kasi okay. Ini adalah wakaf. Wakaf kita gunakan untuk pembayaran bangunan hitas. Bangunan Hijrah Islamic Tafiz School. Hijrah Islamic Tafiz School. Hitas. Okey. Kita doakan terus. Mohon doakan yang terbaik untuk kami. Auzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Haji Abdullah bin Ahmad wa Hajjah Zainab binti Abdullah Muhammad Yusuf. Khususan ila almarhum Allah yarham Haji Abdullah bin Ahmad. Tolong tak? Dan Allah yarham Hajjah Allah yarhamah Hajjah Zainab binti Abdullah at Muhammad Yusuf. Keduanya ibu bapa kepada yang berniat ni, semoga Allah kurniakan sebaik-baik tempat tinggal di alam barzah. Ila hadrati Nabi dan Mustafa wa khususan ila almarhum wa almarhumah. Al-Fatihah. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fi lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fi lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum wa jama'a bainakum. Barakallahu lahum wa jama'a bainahum fi jannati fi dawsubillahi hisab wa ghairi azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya tak sebutkan nama pemberi tapi kita bacakan doa tu untuk ibu bapa tu saja. Jadi alhamdulillah dia ada bagi hadiah kos. Baik. Untuk letak sebenarnya bukan duit shilling saja kan? Tak boleh ni untuk Umi ni. Letak pemadam. Pemadam. Ambul. Memang ni anak tak pemadam. Bag tu dah besar. Tak. Baik sini keluarkan. Tadi ustaz, sebenarnya kan saya harap kamu ke belakang lagi biar nampak anak-anak ni, bukan saya seorang. Okey. Tadi saya tengok dia punya seluar telodeh. Saya kata apa dalam poket besar tu? Lepas tu dia ada bawa beg kecil Akia tu. Okey, lepas tu dia saya buka kecil. Ini guna pemadam. Budak-budak tak main pemadam. Comel je. Lepas tu, dah susun. Susun Umi belakang balik. Dia nampak. Tapi dia tak tahu. Tahu tak ini mahal? Tahu? Nak Sofa tak tahu. Yelah Sofa tahu lah. Sofa beli agak mahal. Sofa rasa harga dia berapa? 1,000 lebih. 100 lebih. 80. Tak. Saya rasa mungkin harga dia tak adalah sampai 1,000. Tak. 600. 300 lebih. Tak, 100 lebih. Tak. Kalau 300 lebih yang kecil tu je.
Ini lebih kurang ada 600 lah. Lebih kurang 600. Tahu tak sofa? Ini pemandu tak sampai RM10. Ada harga, ada harga. $65. Ya. Kalau $65. Kenapa jadi? Ha? Kali 3.5. Ha? Okay, 3.4. Dah rampat. Okey, tak apa. Terima kasih dah atas dia diberikan. Ini ori ke tak ni? Serius? Ai, uish. Sarah tahu kan? Tahu. Apa? Sarah tahu. Aku tak tahu. Umi kan ada beg tu. Tak ada. Tak ada. Umi tak pernah ada. Saya tahu je. Apa tahu? Apa? Kenapa beg ni saya tahu je ni? Tahu kan dah. Ada yang ambil. Ha? Rasa dia ambil. Ada ambil? Ada yang ambil. Oh, ada yang ambil. Sarah nak LV. Ke? Oh, Sarah tahu LV. Ya Allah, biar betul. Umi, buka kita kena buat sebenarnya macam ni. Ya Allah. Buat Luis. Apa dia? Luis. Aduhai. Tak, saya sebenarnya macam mana nak cakap jujur, mungkin bagi kebanyakan perempuan, awak ada impian tak nak ada LV? Takkan tak ada terlintas. Maksudnya kan LV... Yelah, mungkin ada. Ya, sebenarnya bagilah reaction yang normal. Maksudnya, sebabnya memanglah kalau kita sampai tahap umur sekian-sekian, keinginan kita mula berubah, faham kan? Kamu mungkin belum kahwin lagi, jadi impian benda tu tak pandang pun lagi, faham kan? Tapi sampai tahap sampailah tahap tu impian, bukan impian, bukan target, bukan nak, tapi bila tengok tu, wah, macam teringin gitu je lah. Tapi saya bagi tahu ustaz, saya kata kalau nak, saya tak tegar mak nak beli sebab dia mahal. Kalau tu pun tengoklah tahun depan, tapi bukan satu impian nak dosa nak kononnya. Tapi rasa ni ori tak ni? Tak ori. Eh, tak baik cakap tak ori ya. Ya. Masya Allah. Ni nak kasih anak pegang ni susah ni. Amboi, sedap mengata. Apa maksudnya? Nak bagi anak pegang tak susah. Ada Umi, rasa mahal. Ada surat. Rasa mahal. Betul lah ni kan. Bila ada macam ni, betul lah kan. Takkan lah. Nanti kan dia kata. Okey, sekejap. Dia tulis. Rasa mahal. Di sini saya. Betul mahal. Saya tak sebutlah nama dia. Mengucapkan syukur kepada Ilahi kerana ditemukan dengan Ustazah. Ceramah Ustazah banyak menyedarkan, memperbaiki cara pemikiran dan mengajar saya dalam mengatasi ujian. Semoga Ustazah terus berjuang untuk mendidik kami, untuk menjadi insan yang mulia di sisi Ilahi. Semoga Ustazah sekeluarga sentiasa mendapat kasih sayang, rahmat dan redha Allah. Dan semoga Allah mempermudahkan segala usaha Ustazah di dunia akhirat. Amin. Amin. Jamannya cerita. Masya Allah. Itulah. Alhamdulillah. Umi ada bawah ni. Tak ada. Mana ada. Tak. Umi tak pernah ada lah. Umi ni nak masuk dalam butik ni pun Umi takut nak masuk. Ada lagi. Masya Allah. Cik. Masuk. Bagilah. Cik syukur. Tak perlu. Makan dah kalau nak. Ambil. Baiklah. Subhanallah. Bolehlah, tapi saya malu tau nak bawa. Bolehlah sekali-sekali bawa, tapi saya malu. Saya malu nak bawa. Malulah, ada rasa malu. Kasih Sarah. Okey, ini apa ni? Okey. Pemadam. Ini ada hamba Allah yang bagi ni. Dik, ambil ni. Okey, terima kasih banyak kepada puan yang berikan hadiah ni. Masya-Allah. Ini sebab, tapi saya kena hargai Kenji. Ha, kita pun tak tahu je nama apa ni, Kenji ni. Sopan-sopanan ni. Ya, nanti kita akan gunakan hargai setiap pemberian. Kalaulah saya tak dapat guna supaya tak membazir, saya akan berikan jadikan ia satu hadiah. Tapi saya terima. Seronok sangat. Ha, kalau saya tanya siapa nak, berebut nak ni. Nanti kita akan putuskan. Ya, doang kasih. Okey. Ini kes. Masya Allah. Kemana-mana. Cik, saya rasa ni cik punya ni. Okey, tak. Subhanallah, ni pun cantik.
kan. Yang suami saya tak reti nak berapa ini saya punya, saya tak reti nak anggar harga sebab saya tak biasa tak family beli-beli handbag. Siapa tak tahu harga? Saya cuma tahu LV tu mahal. Harga dia macam RM11,000 eh. Macam tu? Ha? Ya. Ha, saya tak tahu tapi saya tahu dia ni. Cantik kan? Ini biasa nak letak apa ni? Ha, letak. Padahal. Tapi apa yang kau tadi? Oh, ni Malia. Malia. Maksudnya tapi letak dalam handbag eh? Begitu. Okey, terima kasih banyak. Yang ini, bukan ada tak dia tulis? Kepada siapa? Ha? Tak ada. Tak ada. Kepada siapa? Kepada siapa? Tak tengok harga Imran ni kan? Terima kasih. Okey, kita tengok ni. Alhamdulillah. Oh, yang beri. Bag. Terlukuk. Comelnya. Sebenarnya, tengok ni. Bag dia pun comel. Dia orang Singapura ni hari tu. Eh, tolong. Dia kan terus. Tolong. Mana sampah? Eh, sebenarnya Ustazah. Style Ustazah adalah buka je. Buka kotak-kotak keluarkan barang. Sebab bila awak masukkan balik dalam kotak, nanti memang tak nampak. Tu balik. Masya Allah meriahnya. Sarah, cuba pakai Sarah. Saya cuba pakai. Hai? Selamat. Hai? Oh, ini untuk pengantin. Pengantin? Eh? Masya Allah. Eh, nanti Sarah nak nikah dah ada dah. Cuba Sarah. Masuk. Masuk, Sarah. Laki boleh pakai juga ni. Masya Allah. Ada ke tanya beg ni boleh tak simpan pemadam? Eh, semua. Dia siapa? Sarah, masukkan betul-betul. Cepat. Kita nak cepat ni. Haa. Lepas dia bagi segera. Masya Allah, tengok sana. Okey. Sarah, kontrol gila. Dia lemah lembut. Nanti orang kesel. Nanti orang kesel nak jadikan menantu Sarah. Itu telekom kan? Ya, telekom. Masya Allah. Insya Allah, Sarah. Sebab Sarah sebut tadi, ini boleh buat untuk pengantin. So, Sarah lah pengantin tu. Boleh ni, simpan untuk Sarah. Masya Allah, simpan Sarah, lipat balik. Tapi ini terlekuk. Cantiknya, walaupun simple. Sejadah apa ni kita panggil? Semua ini adalah sejadah Kaabah. Terima kasih yang berikan. Insya Allah kita akan manfaatkan sejadah Kaabah. Okey. Ini ada satu jubah. Saya memang tak tengok lagi. Ada sejam lagi? Ya. Oh, cantiklah. Laki boleh ni. Laki. Sial laki tak ada hadiah lagi. Duduk. Ada. Untuk ibu menyusu. Apa ni je laki. Sarah. Sarah suka tak ni? Umi boleh pakai juga ni. Terima kasih banyak. Jenamanya adalah Umina. Umina. Apa maksud Umina? Umina. Umi kami. Umina. Oh, untuk Umi lah. Terima kasih ya. Umina. Hadiah. Oh, telekong juga. Cantik. Ada yang tanya? Oh, tak. Sebenarnya, kita ni unboxing hadiah. Hadiah daripada Singapura hari tu. Lepas tu, alahai. Ya, dia nak hadiah. Tak apa. Kita ambil, minta dia bagi maklumat. Ui, nanti semua minta ni. Ramai nanti ni. Tapi sebab sejadah. Kita bukan meniaga ni. Abang Mei. Hey, Umi. Cantik kan? Tengok ni. Cantiknya. Hello Kitty. Umi. Walaupun simple, tapi cantik kan? Kita boleh buat lah kain ni. Ha? Mana? Ni dia. Ha. Dia memang ni. Oning dia. Lepas tu. Oning. Tengok ni. Emas. Cantik. Ini je nama apa ni? Tak, itu saya lembu. Sebab dia lembu. Dalam tu je. Dia ada kertas sama apa tak? Ni. Itu bukan kertas apa-apa. Legacy Group. AS Legacy Singapore Mini HQ. Kau Ustazah Asmari. Ya, tapi tak semisinya AS Usmar Legacy. Okay, tapi ni Legacy Group Singapore. Betul Ustazah. Hari tu memang ada Alicupi punya group. Oh. Uish. Oh, tak, ini memang dia punya logo, Ali Syukir punya logo. Yes. Betul. Ya. Masya Allah. Tengok ni cantik. Kan? Cantik tak? Cantik? Wow.
Okey. Mesti mesti ringan nak. Ringan. Ha? Ringan. Ringan, ringan. Enaklah tu. Eh, ish. Eh, ish, ish, ish. Dah buat dua tekong dah. Ya, dah buat dua tekong. Boleh buat sampai. Tak apa, boleh bagi hadiah dekat kawan. Okey, mungkin ada banyak lagi ni. Okey, kita tengok. Ni, ni, ada ni. Ni. Beg pemadam. Okey, yang ni lulus. Boleh. Okay. Sebab Umi memang terkumi tak kaltak dalam ni. Okey. Okey. Perasmian, perpindahan. Okey. Nampaknya. Oh, semua barang dia boleh masuk. Tengok. Sofa ni. Ah, betul lah. Sekaligus sofa boleh masuk kan. Okey, sedar induk. Tak ada lah penuh. Tak apa, simpan di dalam. Tak, nanti rosak. Rosak apa? Eh, tak, nanti pecah. Rosak lagi sedap. Tak, tak, tak. Okey, dah. Sofa dah ada beg. Jadi, jangan tanya ni lagi. Dah ambil-ambil sini. Ambil. Tak perlu. Gajah duduk. Barang ini untuk Abi. Gajah duduk. Abi. Kesiannya. Barang perempuan pun barang perempuan. Ya, tak apalah. Kan, asalkan ni. Okey, kalau gitu, Umi bagi kain batik ni untuk merahsian. Ibra tunggu hadiah untuk dia. Susah. Tak pula Imran. Umi bagi bakal batik ni untuk Imran. Subhanallah. Iya, Imran. Imran. Ini boleh buat macam ni. Okay. Itu perempuan. Tak apa. Imran kata apa? Tak apalah. Yang perempuan pun perempuan lah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Imran. Umi bersyukur dapat anak macam Imran. Anak yang sangat, sangat, sangat ni syukur. Anak yang sentiasa bersyukur. Love. Siapa nak? Tak apa lah. Sarah, kalau barang-barang macam tu banyak. Eh, comelnya. Ini. Ya. Ini bag. Kreatifnya. Okey. Ini kreatif kan? Ni, ada kad. Ni boleh main. Salam sayang Ustazah Asma dari Aisyah. Ya, comel kan kad dia. Unik eh. Okey, ini kita bawa. Tengok ni. Bag dia. Ini kita persebut dari keluar pensel. Ah, keluar balik pensel. Ini macam tak Al-Quran gitu kan. Masya-Allah. Ini sangat ataupun memang boleh jadikan hiasan. Terima kasih sangat. Okey. So, ada surat ni. Bismillah. Masya-Allah, ada nama adik-beradik. Nampak tak? Ini saya semua ni nama tulisan kanak-kanak. Okey, semoga Kamarul Laila Nur Azalia binti Muhammad Syafiq, Nukisna binti Muhammad Syafiq, Syahrukani binti Muhammad Syafiq, Fauzan Syafiq berjaya menduduki peperiksaan dengan cemerlang. Nur Akilah binti Daud Muhammad Ifan, Nur Aisyah. Okey, ini Fatimah. Ini, oh dia memang buat nama dah. Ini untuk Fatimah. Okey, Masya Allah. Itu untuk sister. Oh tadi, beg yang sama, Sister Injana. So, ini Fatimah. Ini kita tengok. Tak tahu ada tak untuk Imran. Sabar Imran, ya. Sabar. Untuk Abi. Buka-buka apa. Ini. Kemudian, Masya Allah. Tengok ni. Bag ni ada nama Bismillahirrahmanirrahim. Cantik, ya. Ini cacat dia pada ya, dekat masjid. Ba'alwi. Okey, Mi nak tengok. Imran. Oh, ada ni. Hey. Wah. Oh, dalam ni. Patutlah untuk Abi. Untuk Abi. Eh, comelnya hadiah ni. Siapa dah jumpa? Yang boleh panjang pendek? Eh, sedang. Dia makan. You ni. Kasih Abi, kasih Abi. Bagi Abi, bagi Abi. Abi tak tunggu tu. Sebab selalu tengok Abi menggaru-garu. Abi sudah. Oh, betul lah goreng ikan supaya tangan tak kena. Okey. Abi nangis tu. For you a broken heart and open mind with flowing tears, sprung of sorrow and gratitude, seek you the nearest to God. Masya Allah. Mungkin tak tahulah penulis dia ke buku ni, buku healing-healing ni. Cuba Sarah tengok. Masya Allah. Okey, ini Masya Allah, ini dekat mana tadi ni? Dekat ni kat ke dalam ni. Good. Oh, ada semualah nama anak-anak Umi Abi, Azma. Ada lagi mai. Ya, relax.
Itulah. Fazli. Fazli. Tapi tak ada nama Imran. Tak ada. Bunga ni. Sedihlah Imran. Jadi lelaki Imran. Semua ni warna perempuan Imran. Subhanallah. Eh, lelaki mana boleh pakai? Naomi ada sama. Banyak barang ni. Oh. Cik. Ya. Baik-baik Imran sabar. Okey, kalau ni bagi ni Imran satu, Imran happy tak? Oh, ni Fatima. Bersyukur. Tunjuk dia happy. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Yambar-yambar. Sister, tijak. Ya, ya. Mi nak baca. Selamat Ustazah. Alhamdulillah sampai juga Ustazah ke bumi Singapura. Semoga kehadiran Ustazah ke Pulau Kecil ini dapat menambahkan keberkahan kepada negara kita juga. Di sini kami sediakan sikit hadiah untuk Ustazah dan anak-anak puteri Ustazah. Tak ada tu dia anak-anak putera. Tak apa, tak apa. Jadi tak payah. Ia adalah gelang tasbih yang dibuat khas untuk keluarga Ustazah. Kami membuatnya sendiri. Kami. Dia dengan anak-anaknya. Comel kan? Terima kasih. Yang putih milik Ustazah. Yang paling kecil 25 biji dan untuk Fatimah. Yang warna-warni ada untuk Atika, Maisarah dan Rehana. Semua Ustazah anak-anak. Putih Ustazah. Sabar. Sebab orang lelaki. Sofan. Jawab jujur. Sofan rajin tak nak bertasbih? Kami. Ya Allah, dia dah garu tu betul masuk dah baju. Dah ni. Okey dek. Ni masa dia tengah something lah. Tu ni. Ya, dia terlupa nak tulis Imran. Ramadan. Ramadan. Mai mana ada Ramadan? Betul lah. Remember Allah morning, afternoon, day and night. Oh, ini adalah buku tulis. Okey Sarah, Umi tahu Sarah suka. Umi ada untuk last banyak. Last season ini Islam ni. Sister Phil Janang ni? Okey. Tengok ni, banyaklah. Sister ni, dia ada beg besar. Tengok. Sarah tadi, beg besar tu. Dia ada beg. Mana beg besar tu? Ini jenang ni. Sister Phil Janang ni. Tengok. Ini pun ada. Oh, nama page dia. Oh, ni. Ini ni ada untuk lelaki. Daripada jauh sahutin 30 minit untuk datang 1 jam dibantu setiap anak Ustazah. Ada barang ni. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Asma'ul, jaga kemuliaan setiap dakwahmu kepada kami semua. We love you till jannah insya-Allah. Love Ratu Jamilah Singapura. Cantiklah Ben. Oh, Ratu Jamilah Singapura. FB page sister di jannah. Nanti Puan Ratu nama dia. Nanti awak cari. Lepas tu hari tu kan kita buat peragaan kepada yang membantu kita. Jangan lupa kita kena tunjukkan peragaan kita kepada sister si Jana. Oh, ini page rasmi dia. Lepas tu dia buat ni. Ya, kita panggil apa tu? Benda-benda kecil-kecil ni. Bukan sini. Merchandise. Ni sambal. Merchandise. Sambal ikan. Okey. Untuk makan. Ha, ni antara mungkin produk dia, Allah Alam. Tapi jenama sister. Oh, tengok ni sister Ijana. Banyak. Sebenarnya kita pun kena buatlah merchandise atas nama Ustazah Asma Harun. Terima kasih kepada Puan Ratu. Sampai ikan masin terlabik dia tulis. Oh, saya rasa ini jenama, tak tahu jenama Singapura ke ataupun Malaysia. Terima kasih sampai ikan bilik terlabik. Dah lah garu ni. Dah garu badan belakang, garu badan. Oh, ada lagi ni. Mana tadi? Hidung tu. Ada lagi. So, tahu tak Sarah? Satu, Sarah. Tadi tudung tadi tu mana? Ha. Satu untuk Sarah, satu untuk Atika. Boleh pakai buat jogging. Ha. Oh, ada satu lagi. Buat ada tulis nama lah Atika. Imran. Ada sini. Ini untuk Atika. Selamat. Ya, Atika. Sabar. Bawa mengucap. Siam pula. Okey kan? Tak. Bila kita contoh, bila kita jogging, kan kita akan berlaku pergerakan dan penggegaran berlaku. Jadi, bila pakai tudung yang bercorak macam ni, ia tak nampak. Ha, tapi kalau pakai tudung kosong, kadang tu dia boleh nampak bentuk. Tapi yang ni kalau angin datang pun dia tak nampak sebab dia corak. So sebenarnya saya sendiri kalau saya jogging sekitar main, saya cari tudung yang bercorak. Jadi terima kasih. Ya. Terima kasih dia kasi ni kat ni. Saya warna coklat tu. Amboi warna tua-tua sikit ya. Ambil. Okey. Banyaklah macam dah dia.
Okey, ini lagi. Ini pun yang Afri punya ni, tudung ni. Okey, boleh pakai. Okey, cepat. Dia aku bagi dalam ni. Hadiah lelaki. Betul. Sebenarnya saya tak tahu ini je nama Malaysia saya rasa. Kejap. Sebab program ni manalah dikilangkan oleh Gurung Kedah. Kedah. Rempeyek bersalah tumpuk. Tahu tak? Saya nak cakap ni. Yang ini saya rasa hari tu sampai saya termimpi-mimpi. Bukan mimpi betul. Bukan masa dalam mimpi saya tidur. Tapi teringat. Sebab sedap sangat. Saya dah perasan tak Umi makan bersungguh-sungguh hari ni? Habis. Memang Umi makan seorang. Jadi, cuma Ustazah lupa, Ustazah tak ingat apa je nama dia. Nak cari lagi kat Malaysia. Dan ini adalah produk orang Melayu Islam kita. Siapa pernah makan ni? Golden Salted Aged Peyek. Dia terpeyek. Okey. Tengok ah. Siapa yang tak puasa, cuba awak rasa. Pasal awak ni. Tak, awak respon. Dia orang pernah rasa hari tu. Ya, oh dia orang pernah makan. Ya. Cuba rasa. Awak? Rasa. Ha, ya. Saya tak tahu. Saya jadi ketakil. Dan alhamdulillah, hari ni bila buka, jumpa lagi. Jangan macam tu. Siapa boleh? Cuba kamu rasa. Ha, bagi dia orang. Ni, Aisyah rasa. Dia tak ada perasaan awak ni. Cepat. Lepas ni. Ya. Bukan pasal rambut je. Cikit nak puasa ke? Awak tak pernah puasa ni. Betul ke puasa? InsyaAllah. Cikin dah berhijrah, dah bertaubat. Alhamdulillah. Fatin, awak rasa? Please lah, bagi Fatin rasa. Betul tak Aisyah? Sedap? Dia macam kerongkok. Dia tak rasa macam meruku. Macam meruku tapi dia, oh memang sedap lah. Jadi semua saya kan, saya sampai. Itu mimpi yang cantik. MasyaAllah. Cantiknya. Ini memang saya suka sangat. Terima kasih Abaya ni. Memang sedang elok dengan saya ni. Masya Allah. Tapi tak tahu siapa yang bagi ni. Terima kasih. Biasalah ni. Terima kasih tiba-tiba. Okey. Cantik sekali. Terima kasih yang bagi Abaya. Tapi tak tahu siapa. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Memang cantik sangat. Masya Allah. Lepas tu ada Cordia D5. Ini Malaysia juga ke? Ya. Ya, penganjur tu kan Cordia Rumpai Laut. Oi, kita boleh cuba ni. Okey, ini kita dah buka, ni dah buka. Okey, dah. Oh, ada biskut ni. Alhamdulillah. Okey, sekarang, dek jom. Itu dah. Semua tu dah. Sabar. Anak-anak, insyaAllah anak lelaki anda akan menunggu hadiah untuk anda di sini. Okey, ini untuk ustaz punya tadi, gajah duduk. Semuanya Al-Quran sebenarnya. Subhanallah. Saya tak tahu bila saya dapat hadiah dan siapa yang bagi hadiah ni. Tapi yang pasti, ada pihak-pihak lah yang bagi ataupun daripada Al-Quran Humaira ini sendiri. Ini antara jenama yang terkenal di Malaysia kan. Apa ni syarikat pengeluar Al-Quran yang terkenal iaitu Al-Quran Humaira. Terima kasih sangat atas hadiah yang diberikan. Saya tak tahu hadiah ini daripada Direct HQ Al-Quran Humaira ataupun daripada pihak-pihak yang berikan. Tapi ada beberapa. Contohnya ni special edition. Masya Allah, Allah Akbar. Ya, cantik sangat yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat. Umar duduk. Tapi ini adalah apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, hitam putih. Ya, memang cantik. Sangat cantik. Subhanallah. Dan kita tahu kandungan kat dalam memang normal lah, sama. Cuma apa ni dia punya cover. Luman nak? Yang penting manfaatkan. Luman duduk sini. Sebab Luman pun sedang menghabiskan hafazan. Sekarang dah hampir 20 juzuk. So, Luman duduk sini. Jadi kalau Luman guna hari-hari dapat pahala yang memberi. Boleh ya, Luman? Okey. Jadi tak boleh letak barang atas Al-Quran. Ini semua Al-Quran. So ini dah jadi kotak. Ini Luman nak kotak sekali. Okey. Jadi hadiah untuk Luman. So sabar. Yang ini
sebenarnya? Suara saya tak pemadam. Oh. Mulai macam ni sebab bibir apa ni? ini Inur ni pun ini antara Al-Quran yang antara Nabi Al-Quran yang dikenali juga Inur. Keberkatan berpanjangan Inur. Lepas tu ini Anissa di hatiku selalu. Dek, tak boleh gabung dengan Al-Quran. Ini bahagian Al-Quran sebab tadi kita tak letak barang lain. Okey, yang ini Al-Hadid ni cuba kita buka. Okey. Cuba kita buka. Anak-anak tolong buka ni Al-Quran ni. Saya tak ingat tapi mungkin orang yang buat wakaf Al-Quran yang bagi ni. Pihak-pihak masa saya pergi masjid dia ada buat wakaf. Okey, cuba tengok ni. Ini sebenarnya bukan jual ni, ini adalah perkongsian. Okey, macam ni. Dalam dia. Nak cuba. Jarang nak perkata. Jarang nak kita tengok. Biasanya terjemah kita buka kan. Tepi-tepi. Tapi terjemahnya di tengah. Tapi cantik juga lah. Mata tu sedap lah macam memandang. Okey. Tunggu-tunggu. Tengok. Sama. Aku ada terjemahan perkata. Oh sama. Dalamnya sama. Cuma kulit berbeza. Masya Allah. Tak apa. Letak dulu. Gini, aku yang dah dibuka. Separah-separah pegang sini. Ini tak tahu ni. Aku ambil tu ni. Ni rasa. Haa, ni lah. Dahsyatnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Macam mana ni? Nak baca ni. Ada bagian tu tu gambir ni macam serasa. Ini cuba rasa ni. Okey, awak tolong ah. Cuba rasa ni. Dia macam boleh tercabut satu-satu. Tak tahu lah macam mana dia tampal ni. Al-Haramain. Adakah ini keluaran Karya Besari? Kadang tu ada syarikat yang buat Quran cantik ni tapi dia beli aku yang dah siap lepas tu dia tampal. Maksudnya bukannya semisi Al-Haramain Karya Besari ni yang buat. Lepas tu dia tagging pula untuk setiap ni kisah Nabi Hud. Tagging ni kita faham dah lah. Poin-poin penting kisah Nabi Soleh. Cuma saya tak tahu syarikat mana. Ada kat kotak dia tak ada? Oh ni Jauhari Nur Iman Resources. Jauhari Nur Iman. Betul eh? Ada surat. Okey, ini macam dah dibuka ni. Okey, terima kasih sangat pihak yang memberikan hadiah. Ada lagi ke jenama sekarang ni sekarang? Johari. Oh, ada lagi. Ada. Masya-Allah, betul lah. Betul lah ni Jauhari Nur Iman. Kayaknya ini jenama dia. Oh, masya-Allah. Sarah, pegang Sarah. Subhanallah, ini adalah besarnya tasbih digital. Oh, tapi yang dia gunakan ni yang Klasik. Apa ni? Klasik. Ha. Swarovski. Swarovski ni? Ni. Wow, ini boleh sampai 20,000 ni, 5,000, 10,000 ni. Gitu ha. Oh, memang 1 KM boleh tahu saya sedang bertasbih. tak apalah kita tasbih dekat rumah ke apa tu kan. Bersinar dan ya Allah cantik. Tengok. Warna biru. Ini aku. Subhanallah, pihak ni saya tak tahu daripada syarikat ni ataupun orang perseorangan yang bagi hadiah. Sebab macam tak boleh jejak dah. Tu apa sekian, dia bagi semua saiz. Maksudnya mungkin dia fikir, mungkin ada waktunya Ustazah nak guna Quran yang kecil. Jadi bagi saiz travel. Ini travel, saiz travel. Dan ada yang ini, saiz yang, oh Masya Allah. Cantik kan? Tak tahulah berapa harga ni kalau dia jual. Saya tak tahu syarikat ni masih ada. Ada tak yang respon? Pernah tengok Quran ni dan pernah beli? Berapa harga? Pernah nampak? Ini ha, Jauhari Nur Iman. Terima kasih banyak. Mungkin HQ ni kot hantar hadiah. Ya. Dia klik-klik macam ni kak. Dia ataupun lain. Lain sikit lah. Dia batu macam ni. Dan ya. Oh subhanallah. Saya pernah tengok tapi dia taklah ketara macam dia beza sikit lah.
Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang cakap pernah beli. Pernah beli? Maksudnya masih wujud lah. Bukan masih wujud. Dia kata memang dia buat cover Al-Quran. Oh, dia buat cover. Kalau macam tu harga dia berapa dia jual? Oh, ni Al-Quran ni? Orang kata mahal. Orang kata mahal? Saya tengok berapa ni. Berapa harga? Tak ada tulis. Swarovski. Oh, memang betul lah. Al-Quran tagging Swarovski. Swarovski? Wa'ala ala. Ala-ala Swarovski. Oh, tak ada tulis harga. Tak apa. Lepas tu dia ada ni. Bukan chopstick. Betul lah. Ini pasangan dia. Tengok ah. Yang ini pasangan dia ni. Ha, pasangan dia nampak tak? Warna sama. Lepas tu baca. Nampak tak? Ha, ini penunjuk bacaan Al-Quran lah. Jangan buat makam pula. Oh, saja. Okey, ini ada pasangannya. Nampak kan? Dah baca Al-Quran, tanda. Lepas tu tinggal tanda. Baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu tanda, kita pun tutup. Ha, gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Oh, luar biasa sekali. Terkejut. Terkejut, Mak. Ya Allah, yang macam mana ni? Ambil. Anak-anak. Tolong, anak-anak. Bantuin. Ibunya, bantuin. Okey, subhanallah. Tak pedik, yang dekat nak terkejut dia orang dengar. Kalau salah-salah kuat. Yang ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Saya pun tak tahu ni macam mana dia punya ni. Okay, nama Allah Asma Husna. Ini terbitan ikhlas dari saya, Hamidah binti Khamis. Terima kasih sangat Puan Hamidah. Walaupun seorang yang bagi. Tapi Al-Quran ni saya tengok, dia punya kelebihan sangat banyak. Maklumat kalimat hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ayat yang ni. Perumpaan aman dalam Al-Quran dan kehidupan sepah mati. Dia akan ambil ayat tertentu untuk dikupas. Makna kalimat jadi, ada banyak tambahan ilmu di kiri dan kanan. So, Al-Quranul Karim bertajwid dan tujuan berserta ensiklopedia. Dalam ni ada ensiklopedia Al-Quran. So, biasa kat belakang ni dia akan bagi tahu kelebihan Al-Quran ni. Al-Quran ni teks dan tajwid berwarna, topik ayat, terjemahan lafziah, tafsir ringkas, makna kalimat, tafsir ayat, pengenalan setiap surah, hadis Rasulullah, fadilat, asma husna, perihal malaikat, perihal syurga, perihal neraka, perihal kiamat, ulama Al-Quran, asbabun nuzul ayat yang terpilih, nasib maksud doa-doa dalam Al-Quran, doa dalam hadis. Ada banyak lagi. Maksudnya dalam Al-Quran ini mempunyai 40 sampai 40. Faham tak? Untuk keliling ni. Ha. Masya Allah. Okey. Ni pula. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini dalam kotak lagi bentuk Al-Quran ni. Broder. Ya, ni Imran. Sekarang ni Imran Sofal tak nak pilih Al-Quran. Ni yang dinding ni akhirat. Oh, dia tak tuliskan nama. Dia tak tulis nama. Dia cuma tulis sahabat dunia akhirat je. Okey. Dan dia tulis aku ambil bismillahirrahmanirrahim. Maksud, oh, Masya Allah. Sebenarnya Ustazah Rasiyah ni macam baru kan? Tak tahu. Okey. Oh, panjang. Panjang suratnya. Wow. Maaf kerana hadiah ni sampai lewat pada Ustazah. Saya memang sudah lama berhajat untuk menghadiahkannya pada Ustazah. Sepenuh hari lahir Ustazah. Jangan baca. Ia merupakan Al-Quran bertulis. Ustazah sering meluahkan kesenangan Ustazah setiap kali Ustazah menulis firman Allah atau hadis-hadis Nabi di whiteboard. Dan kelak-kelak Ustazah, Al-Quran bertulis. Sekejap. Al-Quran tulis tangan. Masya Allah. Ya. Al-Quran tulis. Sarah pegang. Okey, Sarah. Ini adalah juzuk pertama sampai juzuk 10. Okey. Ini adalah Al-Quran tulis. Okey, ini nak tunjuk contoh. Okey. Tolong buka. Ia merupakan Al-Quran bertulis. Ustazah sering melakukan keseronokan. Dan sering juga Ustazah memadam dan menulis kembali ayat tersebut untuk kelihatan lebih cantik. Dengan itu, saya fikir hadiah ini sesuai buat Ustazah kerana Ustazah dapat menulis ayat Al-Quran mengikut garis-garis yang di dalam Al-Quran bertulis. Moga-moga jari dan tangan yang digunakan untuk menulis menjadi saksi dan hujah buat Ustazah di akhirat kelak. Baiknya. Faham tak? Ha. Ustazah ada juga beritahu bahawa Ustazah lebih mudah untuk mengingati sesuatu jika menulisnya. Betul? Saya, kaedah saya belajar daripada dulu, misi saya tulis. Saya hafal, saya akan tulis-tulis. Termasuk menghafal ayat Quran ke apa. Seburuk-buruk tulisan adalah sebaik-baik ingatan, kata Ustazah. Betul, saya pernah cakap. Sebab tu bila kita tulis, apabila kita nak ingat sesuatu ataupun hadir majlis ilmu, better kita tulis daripada kita dengar. Sebab ada kata pepatah, sebaik seburuk-buruk tulisan sebaik-baik ingatan.
Walaupun tulisan kita buruk, walaupun tulisan kita tak cantik, tapi bila kita tulis, itulah ingatan yang terbaik. Dan tolong jangan percaya kepada ingatan kita. Kita dengar, kita dah teliti, kita dengar 3 poin balik rumah, mungkin 1 poin yang kita ingat. Jadi, memang betul. Subhanallah. Betul tak Ustazah ditanya? Moga dengan adanya Al-Quran bertulis ni, sedikit sebanyak dapat membantu untuk memudahkan Ustazah dan mengingati atau menghafal ayat Quran, insyaAllah. Dan apabila Ustazah selesai menulis ke semua 3 juzuk, ia boleh dihadiahkan pada anak-anak. Dan moga dengan itu, pahala akan sentiasa mengalir buat Ustazah selagi mana ianya dibaca dan dimanfaatkan, insyaAllah. Akhir kata, happy belated birthday. Moga Allah kurniakan Ustazah umur dari sekian barakah. Moga diberi kesihatan yang baik. Amin. Agar dapat terus berbakti pada umat dan masyarakat. Moga Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya buat Ustazah dan keluarga. Dan semoga sentiasa dalam keberkatan, rahmat, perlindungan dan kasih sayang Allah. Guru yang sanah hewah, mawaddah, barakah, warahmat Ustazah. Guru yang sangat-sangat saya hormati. Sahabat dunia akhirat yang sangat saya kasih. Sampai sudah dia tak tulis nama dia. Sahabat dunia akhirat saja. Betul-betul dia rahsiakan. Ini pun maksudnya sini ditulis sahabat dunia akhirat. Tapi dia saja nombor phone kan? Tak ada. 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 Okey. Nanti kan nak minta hubungi dan cakap Ustazah ucap terima kasih. Kemudian insya-Allah saya nak kita tak tahu dia tengok ke tak memang nak tunjuk. Ini juzuk 1 hingga 10. Maksud aku antulis ni tu apa sekarang boleh cari dekat internet. Aku antulis. Saya masing-masing berbezalah. Aku antulis method follow the line. Okay, jadi saya akan tulis nama saya dulu. Okay, tak apalah Sofan duduk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cantik tak? Cantik. Asma Biji Harun. Mula menulis, saya ni berapa bulan? 14. Kut, ya. Ya, kalau dalam ni Islam. Ini Muharram lagi eh? 27 Muharram. Bagusnya sikit masya-Allah. Puasanya lepas tu ingat pula tarikh Muharram. Oh, hari ni juga. Oh, hari ni dah belum boleh datang akhir menulis. Tak boleh. Betul 27 Muharram? Masya Allah, Syikin. Awak memang tersalahlah ke Musliman. Memang Muslim sejatilah, Syikin. Kesolehahan. Allahu Akbar. Siapa cari isi solehah, boleh hubungi saya. Syikin ni memang cute-nya, lesung pipiknya semua lengkap. Apa? 27 Muharram. Okay, so 27... Muharram 1445. Gitu. Jadi saya tulis sikit. Masya Allah. Aku antulis ni siap dibagi pen. Okey. Lepas saya tuliskan. Sorry. Umi sebenarnya kena berhati-hati lagi. Bismillah. Cakap boleh padam. Tak boleh padam. Boleh cakap. Kalau pakai pensil ke? Kalau pakai pensil. Bismillahirrahmanirrahim. Umi akan habiskan lah. Ya, Umi akan habiskan ni. Umi tahu Imran sedang menunggu. Mana dia Imran, sabar ya. Imran nak ke? Boleh. Susah kan? Boleh, boleh. Anak sofa nak tak? Bukan, maksudnya boleh Umi buat. Umi buat ni? Maksud sofa tanya? Yelah, kan banyak sangat. Tengok. Dah selesai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia punya corak. Lama-lama bila Umi tulis, Umi akan makin mahir. Okay. Sabar. Jenis. Sama Al-Quran tulisan tangan. Ha, kalau habis tulis, ada tak orang nak beri Quran tulisan tangan UAH? Tak semua. Seribu. Sebenarnya tanya, boleh share tak company Al-Quran ni. Company Al-Quran ni. Ni eh? Al-Quran betul ni rosan. Sekejap, kita cari kat kulit. Sebenarnya, cuba search Al-Quran tulis tangan. Saya pernah pergi ke tempat Ustaz Kazim. Makcik-makcik kat sana memang jadi kat aktiviti Al-Quran tulis ni.
saya jumpa apa ni yang yang menetap di Al-Barakah kan, Ustaz Kazim. Kat sana kita jumpa makcik-makcik ibu-ibu buat aktiviti Quran tulis. Dah ada yang khatam 30 juzuk dah tulis. Seronok sangat. Lepas tu dia tunjuk, "Ustazah, makcik dah khatam dah menulis Al-Quran 30 juzuk." Jadi memang feeling dia tu berbeza. Dia boleh jadi ni, boleh jadi healing kita tau. Masa kita duduk di dinding, kita tulis. Sambil tu kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak tahu dah habis. So sebenarnya dalam pasaran ni Al-Quran tulis, dia tak ada lah, tak ada nama company ke apa. Ha? Mantuk. Alah, siang ni mantuk. Oh, tunggu nak hadiah. Itu macam siap. Itulah. Eh, simpan. Minah. Simpan untuk minah. Dua je. Ha? Cuga. Tinggal dua je lagi. Tak. Sama kata tiga je. Okey, okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Memang ngantuk betul-betul ke? Ini apa ni? Daripada Johor. Masya Allah, cantiknya. Ni, apa nama? Tasbih. Cantik kan? Apa warna hijau cantik. Subhanallah, mana-mana-mana. Memang ni, bagi hadiah ni untuk bertasbih. Saya akan guna terus. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuannya dah dapat dah sikit pahala. Bukan, maksudnya pahala yang memberi. Sebab yang penting orang memberi berniat supaya saya guna. Mudah-mudahan nanti kita akan manfaatkan lagi. Okey, ini Quran tulis. Anak-anak, tolong anak-anak. Bantuin, bantuin cikgu mu. Bantuin. Sebab kita tak boleh. Ni. Dek, okey. Kita tak boleh ni. Ini apa ni? Masya Allah. Ini besar Quran tu. Mana tadi? Al-Quran Akamil. Eh, tahu tak apa yang istimewanya? Nampak besar kan? Cuba pegang, cuba pegang. Ringan. 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 Ini Al-Quran. Ini risiko. Jerman ni. Okey. Ha. Lepas ke? Lepaslah Imran. Kan ringan kan? Ha, gitu. Okey, cuba. Ha. Ringan kan? Ringan. Ha. Eh. Kalau tak percaya, cuba pegang. Pandat. Seriuslah. Cuba awak rasa. Nak suruh semua rasa. Ha, awak rasa. Ha. Tak, maksudnya kita kan nampak tebal. Jadi, kena faham gini, dia bergantung pada kertas. Tahu tak kertas ni namanya ni. Ya. Ini kertas mahal tau. Sebab kalau kertas yang licin tu, okey, kalau kertas yang licin tu, bahayanya. Okey, kalau kertas yang licin tu bukan. Kita kena berhenti dah ni bagi apa ni surat dah masuk waktu asar. Apa sekalian? Kalau kertas yang licin yang berkilat tu sebenarnya kertas bukan kata kertas tu tidak semahal kertas ni. Kita bukan kata kertas murah. Memang betul lah dia guna. Dia nama apa kertas ni ya? Dia ada nama dia. Yang mana kertas ni bila dia gunakan orang panggil ringan kan. Jadi kita tak berat lah. Ada asbabun nuzul, ada ni Al-Quran Al-Karim tajwid dan terjemahan Al-Kamil Wakaf dan Ibtidak Adik Azhar. Eh, saya rasa macam first time kot. Gini, yang dulu-dulu Quran lama-lama memang guna kertas ni. Quran yang tanpa terjemahan, ingat tak? Yang kita belajar masa kecil-kecil tu. Ha, Al-Quran full tu. So, inilah kertas dia. Orang suka sebab dia bau kertas. Kertas ni, buku-buku Mak Saleh memang banyak guna kertas ni. Kertas ni kertas yang mahal. So, saya tak tahu harga dia berapa ni. Ada tulis? 350. Patutlah. Tegak dia berapa? Ikan tanah semua. Tak. 599. Lagi tinggi. Ya Allah. Tak. Premium. Sebenarnya logi. Sebab kertas dia tu. Macam kita tak sangka berat ni tapi ringan. Awak tak percaya? Awak dah. Awak dah. Macam awak tak berapa? Betul. Yelah, tanah awak kecil. Subhanallah. Memang betul premium. Tapi kalau orang yang tak tahu nilai why dia mahal sebenarnya pada kertas dia tu. Allah. Daripada tadilah tu.
Tudung saya sengit. Oh, kamu sengaja membiarkan. Supaya saya ni. Kamu ni daripada tadi eh? Tudung saya sengit. Ha? Kejap je. Sebab saya rasa mungkin masa saya terai tudung tadi tu. Dah, lepas tu saya terai tudung lain pula. Masya Allah. Okey, sekarang aku antar besar. Ini tak tahu ni siapa bagi hadiah. Tengok. Untuk orang jadi imam. Nampak ya, untuk orang jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang berat. Awak boleh tahu perbezaan dengan Quran tadi tu. Ringan tu. Okey, cuba rasakan berat. Ha, inilah antara bukan nak downgrade mana-mana ni. Okey, bukan dah. Sudah jap makcik. Ha, chapter ini. Dah jauh dah boleh. Ya, jadi bila kita sembahyang, kita nak target hafaz, bukan hafaz, nak target khatam, kita boleh letak macam ni, kita beli stand tu. Ada stand yang jual, cari je dekat internet. Lepas tu kita berdiri kat sini, kita dah boleh nampak dah. Kita boleh nampak. So, adakah dia jadi makruh melihat atau tak? Boleh. Solat sah. Saya solat kan? Allahu Akbar. Lepas tu kita tunduk baca Fatihah dulu. Aku kan duduk situ kan? Beli stand. Ini sejadah kita. Lepas tu kita pun baca lah Fatihah. Lepas tu kita pun baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila nak mula, ni kat tengah-tengah dah. Boleh je. Sama ada baca A'udzubillah sahaja ataupun A'udzubillah dengan bismillah. Walaupun kat tengah-tengah, dua-dua boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada pandangan ni memang boleh nampak. Walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihah an ya'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun. Qala ya qaumi limatasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasanah. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Okey, satu rakaat kita baca sampai bawah. Soalan seterusnya, boleh ke kita baca, kita solat seorang-seorang dan kita baca kuat? Jawapannya boleh. Maksud bukan kuat macam imam tu. Sekurangnya baca macam ni je. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallah. Maksudnya cukup kita dengar. Sebab bila kita baca, tengok, kalau tak keluar suara, kita rasa macam tak confident. Faham tak? So, rakaat pertama baca ni, rakaat kedua baca ni. Bila kita jadikan aku as sebesar ini ada di rumah dan ada stand untuk tempat letak tu, maka insya-Allah kita boleh khatam Al-Quran asbab kita baca Al-Quran dalam solat. Jadi ustazah kan kena tengok tempat tunduk, tempat sujud. Ya, kita sunat tengok tempat sujud kerana supaya mata kita tak melilau tengok tempat lain, mengganggu khusyuk. Tetapi apabila mata kita melihat Al-Quran ni, maka ia tidak menjadi satu yang makruh, bukan benda ni, kerana mata kita tu tetap dan tidak melilau dan tidak mengganggu kekhusyukan. Mudah-mudahan dengan itu bertambah khusyuk sebab kita sedang mata kita memerhatikan tu. Ha. Okey. Jadi alhamdulillah, saya rasa semua akuan kita dah buka. Terima kasih banyak yang berikan hadiah Al-Quran Al-Karim di YouTube. Dah lenguh adik. Sekarang ni awak letak je dekat stand. Awak letak kat stand. Ini sebenarnya kita akan sambung lagi besok. Besok? Lepas lah. Oh, sebab dia orang balik sekolah, kesianlah pula. Sebenarnya dia orang mengharap ada hadiah untuk dia orang. Alahai, kesianlah anak-anak. Okey. Ini sebenarnya antara hadiah-hadiah orang bagi. Ya, orang bagi hadiah. Cuba tengok yang ni. Banyak sangat. Sebenarnya hadiah ni bukan Singapura je. Hadiah ni campur hadiah lama-lama. Buat tengok lah. Cantik kan? Ha? Itulah. Subhanallah. Kepada saya semalam sama tahun kelahiran. Ini dah lama. Oh, masa hari raya saya tolong lepas ni. Masya Allah, lepas tu dia peringkan doa-doa dan zikir-zikir saya pernah kongsikan. Ayat 1000 dina, kebahagiaan dunia akhirat, doa memuliakan melasak. Cantiknya. Mereka usaha dia. Doa ketika dalam kesulitan, doa apabila sakit, dia lain menyembuhkan aku. Dia, ini sama kosong. Boleh tambah sendiri. Kita tulis. Okay. Sebab dia kata, saya ingat dulu dia tulis, Ustazah, ini adalah himpunan doa-doa yang Ustazah pernah kongsikan dan live. Jadi, itu yang dia saat itu, ada gambar dia sekali.
Tengok gambar. Eh, ini gambar saya dengan anak-anak. Subhanallah, wahai anak-anakku. Daripada Suzana, Entudi, Rina dan Bella. Special kan? Ini ke dia tempah eh? Ya, nak dapat macam ni. Mungkin baru. Ya, anak-anak menunggu supaya ada hadiah mereka. Okey, sini tak ada ni. Okey, Imran. Harap-harap ada lah untuk Imran. Ha. Okey tak? Jatuh hadiah Imran. Okey Imran. Akhirnya dapat. Untuk Imran, terimalah hadiahnya. Istimewa, semoga. Okey, Safa nanti tadi dapat beg. Semoga dengan hadiah ni. Ni tabung. Ya, tabung ni Imran boleh beli. Imran nak beli apa hari tu? Yang Imran tanya Umi tu boleh ke nak beli tu? Kereta apa? Oh. Beli Al-Quran. Dia tiba tukar Al-Quran. Tak payah beli dah Al-Quran. Ada banyak. Imran tanya Umi dalam kereta. Hari tu Imran tengok ada kereta sport yang cantik. Lepas tu Imran tanya dalam kereta. Boleh ke Imran nak beli kereta tu nanti bila dah besar? Kereta apa? Lamborghini. Sebab masa tu adalah kawannya datang bawa Lambo. Lepas tu dia naik Lamborghini. Lepas tu Imran tanya saya soalan ni. Imran tanya apa? Cakap. Ulang balik soalan Imran. Cakaplah. Janganlah malu. Tak kira menunjuk ke naik kereta sport macam tu? Dia kata boleh ke Imran beli? Sebab nanti kan macam menunjuk pula. Macam riak pula dia kata. Lepas tu saya jelaskan pada dia. Dia sofa. Oh, Masya Allah, betul. Siang pula cari sendiri hadiah. Okey, boleh, Sofwan. Macam askar. Sofwan punya cita-cita nak jadi? Bola. Pemain bola? Masya Allah, masih tak bertukar lagi nak pemain bola. Ini apa? Dah ada daripada sekali kan tu. Okey, bagi kat Imran. Semua tu Imran punya. Boleh cari lagi ni. Mungkin ada hadiah ni. Untuk Imran. Ni tak tahu ni. Ada buku-buku apa semua. Ini apa ni dalam ni? Oh, ni macam penanda-penanda ini campur-campur. Okey. Okey, ini sebenarnya semua letak kat sini . Nantilah sama-sama kita buka. Okey, ini ni saya rasa tadi memanglah ini hadiah sebenarnya. Subhanallah. Allahuakbar. Okey, ni masuk. Cuma ini hadiah-hadiah yang saya kumpulkan orang bagi tasbih. Faham tak? Cantik-cantik kan? Ini ramai ni yang bagi hadiah tasbih ni. Jadi nanti saya nak supaya tasbih-tasbih pemberian ni jadi manfaat. Dapat pahala yang berikan ni tengok. Yang ni saya rasa mungkin 100 kot. 100 kan? Yelah, 100 kan ni. 100. So nanti saya nak bagikan hadiah. Swarovski. Ya, ni Swarovski betul gini ni. Kalau gini berapa harga ni? Tak biasa beli. Ni Swarovski betul ni. Ni tasbih. Saya. Oh, masya-Allah ya tasbih ni. Tapi Umi pernah share ni dengan Sofan. Terima kasih Sofan, memang orang bagi ni. Ni Swarovski betul saya, tapi sebab ni orang tu untuk saya pakai sikit. Okey. Halal. Kejap. Macam mana nak buka pun tak reti. Allahuakbar. Okey. So, saya akan pakai sekejap. Encik, saya pakai sekejap. Dia pakai macam mana? Gini. Gini lah, tegak gini. Saya pakai sekejap. Harga dia berapa? Jadi, tapi lepas ni saya suat saya tak pakai. Ya, betul ni. Yang ni. Ini suara sikit betul ni. Sebab kotak dia cuci. Kotak dia. Kita tak tahu. Kotak Sarah. Harga dia RM500 lebih. Macam yang ni RM900 lebih. Ada RM1,000 lebih. Mahal Swarovski. Memanglah kita selalu tengok Swarovski. Mahalnya. Tapi itulah, saya bukan tak sudi. Saya pakai dah ni. Tapi macam itulah kan, sebab saya kan pakai tudung ni, jadi jaranglah pakai. Macam ya, sebab maksudnya saya bukan tak menghargai. Terima kasih banyak.
Kau tokeh suara ski bagi ni. Tak tahu lah kan ini apa dalam ni. Ni SK. Siti Khadijah punya. Oh. Siti Khadijah punya ada ni. Gurba. Tak ada jenama juga. Oh. Oh memang. Oh bukan si. Sorry. Ingatkan si Khadijah telekong tu. Oh ada yang bagi gurba. Ini berapa berat ni eh? Ada tulisan ke dan tak sifat. Tak. 0.1 gram. Oh, 0.1 gram. Oh, 100 gram. Masya Allah, saya ni tak tahu pula ada. Imran mengharap Imran ni. Imran dapat yang tu. Cool, betul. Imran cuba buka. Apa dia? Ini? Oh, harga dia? Oh, Masya Allah, RM8. Ini macam ada surat. Kepada Ustazah Asmat daripada dua kuntur mawar. Comel. Itulah kena tolong buka tengok. Sebab saya tak nak banyak kali saya nak share. Okey. Saya cuba buka apa dalam ni. Sebab saya takkan baca saya tahu macam dia sangat special. Oh, panjang. Ini ada lagi sebenarnya. Subhanallah. Saya sebenarnya tak tahu. Masya Allah, indah sekali. Empat keping ni. Ya. Subhanallah. Tapi saya takkan baca ni sangat special. Dua bunga mawar ni. Dua kuntum mawar. Dua kuntum mawar. Daripada dua kuntum mawar. Kepada Ustazah Asma Harut. Cuba tengok. Dek, cuba tengok macam mana kesungguhan penulis ni. Dia tanpa stiker ni. Nampak tak? Maksudnya masa dia menuliskan tu penuh perasaan. Penuh dengan maksud dengan jiwa, dengan sepenuh jiwa, penuh perasaan. Siap ada ni daripada dua kuntum mawar. Dan kita boleh tahu macam mana dia menuliskan. Masya Allah. Lepas tu yang ini pun ada lagi ni. Kuntuman bunga. Jarang tau orang boleh tulis macam ni. Nampak tak? Itu semua stiker dia tampal. Kemudian ada butterfly ini dan sebagainya. Lepas tu ada kertas lain. Ada ni, ada bagi duit Ustazah. Duit ini untuk Ustazah, untuk gerak kerja dakwah. Memang dalam tu sekali. Sewaktu berdiusaha itu, Ustazah ada mengadakan pertandingan serta hadiah berupa pakej umrah untuk 2 orang. 6 orang pacungan bersama Ihdah, 100 orang satu hati. Saya join Ustazah dengan harapan memenangi hadiah tersebut. Namun tidak mengapa, saya dah ikhtiar sejujurnya Ustazah, saya nak bagi turun Andrew tu pada Ustazah. Tanpa beli apa-apa. Masya Allah. Okey. Ya Allah, taharunya. Ya Rabbi, bantulah daku. Daku benar-benar menulis surat ini keranamu, Ya Allah. Ya Rabbi, daku bersyukur dapat belajar agama dan bertahan demimu. Namun kini ujian itu semakin merebak. Genggamanku ini hampir lepas. Tapi, daku tetap cuba bertahan demimu. Dan sesungguhnya daku benar-benar tidak tahu mengapa. Sedangkan ujian. Sekian-sekian. Ustazah, ceramah Ustazah tentang dosa dan kesan ibu bapa tak ada anak-anak. 9/10 daripada itu dilakukan oleh sekian-sekian. Ustazah, tolong jangan abaikan surat-surat ini. Ustazah, sebenarnya Ustazah mesti dengar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi, insya Allah saya akan baca dengan penuh perasaan, penuh jiwa. Pada hari ini Allah takdirkan saya dapat membuka. Saya tahu ada orang beri hadiah ni dah lama. Ada yang dah setahun lebih. Hari ini baru saya buka. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mungkin ada yang rasa kecewa kenapa Ustazah macam tak respon, tak apa. Macam tak baca surat-surat. Insya Allah. Mungkin kerana sebelum ni itulah saya tak fokus dan saya lepas ni memang tim kena tolong supaya dapat segera, mudah-mudahan tidak terlambat untuk menghubungi wanita yang istimewa. Ini adalah infak dia untuk gerak kerja dakwah. Subhanallah, terharu sekali. Okey, jadi ini subhanallah macam sedap sangat aje ni. Caution caramel popcorn. Sila snap. Macam sedap. Hai. Tapi selalu. Nama apa dah? Caution. Caramel popcorn. Mungkin ini antara orang nak cari popcorn ke apa boleh hubungi ni. Saya ni bukan ada peer review ni. Ni bukan peer review. Saya share je. Bukan saya.
ini macam gelok. Dia belajar untuk anak kita. Okey. Subhanallah. Ini comel-comel. Apa ni ada yang bagi? Kitchen apa semua. Comel-comel kitchennya. Kasih ni. Sekejap. Ini apa ni? Oh, ini setongang. Tapi ada kad tau. Ada kad. Hadiah untuk Ustazah dari Syazifah Susi Rusi Lemarang. Masya Allah. Ini. Seko Ustazah, kami dari Singapura. Tak dapat jumpa tapi kami dapat shopping di sini. Harap dapat jumpa Ustazah di Singapura Expo. Okey. Ini krepek-krepek ni. Masya Allah. Okey, tadi. Terima kasih ni. Ada yang bagi handbag. Cantiknya. Bukan handbag. Ha? Itulah dengan Swarovski ni. Oh, Swarovski lagi. Oi, taklah. Tak apa, awak tak payah bangun. Tak main lagi ni. Kalau jalan ni, wow. Ni pun warna merah ni. Tak tahulah daripada jauh. Back pink, ni pink. Ustazah, Asma. Ada juga ni, Ustazah, Asma. Gitu pergi pasar kan. Masuk saya. Gitu, ha. Cik, boleh tak ni? Macam ni, pink daripada atas sampai bawah. Mengiling. Okey, subhanallah. Sikit-sikit. Jangan. Oh, itu ada lagi. Macam ada lagi tu peranan-peranan yang lain. Ha, ni lagi lah peranan dia. Mana bagi apa ni? Icaknya. Ni, untuk. Oh. Kita masuk ke dalam ni. Icak kan? Ha, lemah nak? Ha. Memang tak ada bagi. Ini, jadi memanglah tak ada bagi apa-apa. Imran, bagi pinggul. Lemah-lemah. Kalau manfaatkan ni, boleh siap satu rumah ni. Hai. Kahwin pun belum. Kahwin pun belum. Nak kahwin tak? Eh, kahwin. Eh, mana di sana? Ni, ada orang kasih. Minta panjang. Ni kasih mana? Kasih Luqman lah. Kicin. Ya Allah, sungguh kamu kepada yang kebaikan. Para pelajar, guru-guru, staff and manager, Neuro Nadi Quran Learning Center, Sembawang, Asal Wisata, ni, Malaysia ni. Ha? Ini Indonesia ni? Masih kita pergi Indonesia tu kan? Ya, Umi dah tengok kan? Ya, kita pernah, saya pernah buat sharing. Mungkin masa dekat dengan apa-apa tu kan? Kita ramah kat situ. Ya. Ha. Okay. Terima kasih. Ini. Alah, comel. Comel ni. Ya, Allah. Ya Allah, saya rasa orang yang buat ni, sini dia buat dengan pisang tangan. Ustazah. Lepas tu, Asma Harun. Nampak tak? Itu Asma Harun. Nampak tak? Biasa macam ni dibuat dengan tangan kan? Umi dah tengok kini. Umi. Umi. Eh, Marai. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sofai. Memang Sofai ngantuk. Siannya. Lengoh tak macam tu? Lengoh? Tak lengoh? Tak. Ah, ni. Sofai boleh baring. Sofai gini. Sofai pergi tidur kat bilik. Kesian Sofai. Sofai pergi tidur kat bilik. Sipah hadiah. Okey. Umi sipah hadiah. Mana hadiah untuk Sofai? Allahu Akbar. Sikit lagi, sikit lagi. Ini dah tengok ni. Apa tu? Sabun. Ha? Oh, sabun. Ini, okey, ada surat ni. Ada surat. Assalamualaikum, Ustazah Asma yang dikasihi saya. Section 7. Ni, ikhlas. Ini, Merang. Eh, sebenarnya ini special tau. Oh, ini buatan tangan kot.
Ui, bau dia. Wow. Untuk apa? Sabun. Sabun itu. Nanti. Letak sini, letak sini. Jangan gerakkan. Ini sebab ada surat daripadanya. Simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu. Sebenarnya, ini pada staff kita. Special, special. Nanti saya nak ni. Ini merah tu. Ya, ha? Okey. Ini kan saya tak tahu ni. Ini Malaysia punya ke Persil dan Pejelatif Pohok kecantikan semula jadi. Oh, saya pangkal ni makin cantik ni. Percuma. 15 sachet. Saya tahu yang buat tadi. Iman, Iman nak tak ni? Iman kan nak cantik? Nak? Buka, buka. Putih. Ya, orang tengok ni. Ada yang bagi hadiah ni. Saya sebenarnya saya dah tengok. Tapi memang dia mungkin fikir nak bagi hadiah apa untuk bermanfaat. Untuk bisnes. Ya, untuk bisnes. Sebenarnya memang saya dah lama tak ada ni. Memang. Dan kita tengok dia punya ni. Pun dia tulis Asma Harun. Dan dia tahu kot saya suka warna apa ni. Purple. Cantik ni. Masya Allah. Dia ada kasi buku love-love. Ya, buku love-love. Cantik kan? Masya Allah. Oh, macam ni. Mungkin cranberry kot. Cranberry ni cranberry kot. Itulah untuk kecantikan. Dia kata tanpa gelatin. Okey. Masya Allah. Mesti awak aim ni. Mesti awak semua aim ni. Mengharap saya bagi kot. Tengok ni. Ini letak kan? Buku. Bukan. Ini bukan buku. Dekat rambut. Rambut pula. Yelah ni. Pin juga ni. Pakai kat tepi ni eh. Lepas tu saya pakai ni sekarang. Sini, sini pakai semua. Tak barus. Amboi, tak barus. Tak barus apa? Ini? Lebih-lebih. Ini boleh buat. Ini pun sama. Tapi dia tulis. Mana ni? Emas betul. Ini Swarovski tadi. Letak balik Umi pun berdebar tengok harga Swarovski ni. Hei, risau ni. Umi pakai macam ni je. Kenapa? Okay, 10 minit lagi kita kena berhentikan. Okay, simpan. Siapa nama ni? 10 minit. Tapi lepas rasa sambung kan? Lepas rasa sambung kan? Ya Allah. Umi lepas rasa sambung? Tolak, tolak. Ah, ya, lepas rasa tak sambung. Kita ni. Masya Allah. Ni ada surat ni. Cuba awak tengok ni. Oh, ini tahu tak? Apa dia? Bukan. Ini adalah tasbih. Ya, tasbih tawaf. Masya Allah. Nampak tak ni? Ini 7. So, oh sorry. Dia ni sebenarnya sorry ya, dia tercabut, saya masukkan. Okey. Contoh ha. Okey, contohlah kita pakai ni. Nampak? Lepas tu 1 pusingan, 2 pusingan. Kadang confuse tau kalau kita tak tanda. Ini pun dia dia buat kita boleh nak ni. Pusingan boleh nak. Ya, ini cincin tawaf namanya. Subhanallah, ini cincin tawaf. InsyaAllah, cantik kan? Cantik tak? Banyak, banyak. Dan ini pula, ini ini. Oh, ini adalah tasbih dengan cincin tawaf. Maksudnya, okey, tasbih lah. Cuma kita tak buat rapat. Okey, boleh rapat. Ini tasbih. Mungkin ni 30, ini 33 lah kot. Sebenar. Eh, ini cincin tawaf. Sikit-sikit. Ya. Yeah. Oh, ada lah warna biru. Ini cantiknya. Cuba tengok. Salah, cuba Salah tolong tunjuk-tunjuk. Ni ada surat ni. Kepada Ustazah Asma Harun. Ni. Semoga Allah SWT naungi Ustazah dengan kesihatan dan keberkatan. Kasih saya yang melimpah ruah. Cantik sangat tulisan dia. Saya tak akan tunjuklah nama dia siapa. Cantik kan? Okey. Saya berusaha mengikuti.
Kerana setiap kali ustazah beri ceramah atau apa jua bimbingan, saya berusaha mengikutinya secara maya. Hajat untuk sana bertemu ni ustazah secara personal, tetapi keterbatasan waktu dan rasa kerdil akan banyaknya kekurangan diri membuatkan saya hanya mendoakan dari jauh. Rasa malu, rasa segar. Boleh. Saya adalah pereka hiasan custom jewelry. Aktiviti saya adalah membuat rekaan aksesori dan mengajar golongan sasaran secara percuma di agensi kerajaan, swasta atau NGO berminat. Hasrat saya adalah untuk membantu golongan B40 ini berdaya saing dan mampu menjana ekonomi untuk keluarga. Ini homemade. Semua ni homemade. Memang dibuat dengan tangan dia. Ini homemade. Sarah, cuba tunjuk lagi warna-warna yang lain, Sarah. Contoh warna hitam ni. Cantik eh. Sarah, tolong jap. Tolong. Sementara Umi baca, Sarah tunjuk. Ketika saya membentuk suku keluarga B40 dengan memberi latihan dan bahan untuk menghasilkan tasbih berbagai bentuk dan kegunaan. Tasbih tawaf dan gelang 33 direka khas untuk jemaah yang akan menunaikan umrah dan haji. Saya buat penyataan tersebut di agensi travel dan airport suatu jemaah akan berlepas. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Dengan ini, saya menyerahkan tasbih tawaf sebagai infak kepada agensi umrah ustazah semua dapat digunakan sebaik-baiknya. Masya Allah. Ni. Sarah yang agak-agak macam mana? Saya tak tahu nak macam mana. Tak, dia tak nampak nanti. Sarah bagi ni. Tunjuk dekat sikit warna berbeza-beza. Saya ucapkan saya lagi rasa syukur dan moga usaha dakwah ustazah Allah pandang dan angkat setinggi-tingginya. InsyaAllah saya akan berterusan menginfak tasbih tawaf ini. Akhir kalam mohon maaf. Subhanallah. Ada nombor telefon saya yang benar. 012-3351-346 Halina. Dia memang guna. Saya pernah jumpa sebenarnya. Saya pernah ni tasbih tawaf dengan ni. Sarah dah tunjuk yang ini. Cuba tengok. Dia punya sign pun, sebab orang yang berseni dia buat dengan tangan. Tengok dia punya sign. Unik kan? Cantik kan? Sign tu pun unik, cantik sangat. Tulisan pun sangat kemas, cantik. Memang tangannya berseni. Saya akan berterusan menginfak tasbih tawaf ini. Dan sahabat-sahabat, namanya adalah Puan Halina, 012-3351-346. Dia kata tasbih yang saya hasilkan ini juga dijadikan sebagai infak kepada individu yang berminat untuk memilikinya dengan cara membeli dan infak. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Okay. Apa ni? Bukan ni Imran. Masya Allah, cantiknya warna purple. Sebenarnya individu yang beri infak ni, dia menerima tempahan. Contoh yang berkilat tu, tu. Luman, bagi yang tadi tu. Yang sana-sana tu. Tasbih yang sangat unik dan indah sekali. Makbat dah lewat dah ni. Mari sini. Cepat. Okay. Cuba tengok lah. Ini beliau pernah bagi pada saya ni dalam bentuk macam ni. Sebab batu-batu ni, batu-batu yang sangat mahal tau. Dan dia kata batu semua import. Semua import batu ni. Ini salah satu lah. Salah satu. Ada lagi yang sangat-sangat cantik. Okey. Contoh yang ini. Tapi yang ni saya kena baik pulih sebab anak main hari tu. Tapi tak apa. Ha. Nampak tak? Setiap batu ni dia ada macam tenaga dia lah. Saya tak ingat. Dan ada tasbih sebab batu tu luar negara import semua. Dia buat susun cantik untuk dijadikan hadiah istimewa. Harga dia boleh cecah ribu. Tapi yang tadi tu, yang kita tunjuk tadi ni semua, tasbih ni subhanallah. Jadi saya harap siapa-siapa yang berminat dan nak menyokong usaha yang Puan Halina buat, anda boleh hubungi nombor yang saya kongsikan tadi ni. Okey, jadi sebab kita dah lambat, Zazaz. Ya, Imran boleh pilih hadiah Imran. Okey, Imran boleh buka-buka dan pilih.
Sebab ada banyak lagi juga. Saya macam ni, bukan nak tunjuk saya ni dapat hadiah banyak. Hadiah ni sebenarnya daripada tahun lepas juga yang saya tak unboxing. Ada pihak yang berikan hadiah dengan harap saya boleh, saya sudi share hadiahnya dengan tujuan. Sebab ada yang agent produk, kedua ada founder mungkin, mungkin pada syarikat. Jadi bila saya share tu, satu bolehlah saya membantu mempromosikan produk beliau. Faham ya? Itu tujuan saya. Jadi sebab itu saya terus tunjuk jenama, saya tunjukkan brand apa, sama tu jenama brand tu. Saya tunjuk tu supaya boleh jadi dengan cara tersebutlah saya boleh membantu dan menyokong usaha-usaha perniagaan yang dibuat oleh umat Islam. Sahabat-sahabat Imran, yang dibuat oleh umat Islam. Saya tidak menerima paid review. Saya balik Terengganu baru ni pun ada beberapa pihak jumpa Ustazah, berapa ya kami nak minta Ustazah buat paid review. Ada produk, ada paid review kedai makan, ada paid review homestay, ada paid review tempat percutian, hotel pun ada pernah hubungi saya, resort-resort. Saya cuma cakap saya tak buat paid review. Saya tak terima review berbayar. Tapi kalau ada rezeki, saya pergi dan saya suka, saya akan rakam dan saya akan share. Sama juga dengan hadiah-hadiah yang diberikan. Bukan saya memilih-milih. Saya selalu hold, kalau ikutkan nak dapat hadiah tu terus kita nak ni lah. Why saya hold? Sebab saya kata nanti Ustazah nak buka hadiah tu supaya nanti bolehlah kalau siapa yang berniaga secara percuma saja saya review. Secara percuma saja saya share di media sosial saya. Jadi orang yang hubungi di Instagram apa, ramai juga yang marah sebab saya tak ambil paid review. Saya jelaskan, bila kita buat paid review, maksudnya review berbayar, memang ada yang nak bayar mahal. Ada nak bayar ribu, ada belas ribu, ada puluh ribu pun ada untuk review. Tapi why saya tak terima? Saya tidak mahu terikat dengan aktiviti paid review. Bukan sombong, bukan tak nak duit. Kita memang perlukan duit. Why kami perlukan duit? Untuk gerak kerja dakwah dan untuk operasi kita ni. Kos operasi sangat mahal ni. Dengan nak bayar staff, kadang datang tawaran peer review tu, sangat kita memang memerlukan kewangan untuk gerak kerja kita. Jadi bukan sombong, bukan apa. Kedua, bila kita peer review berbayar, kalaulah produk itu kurang bagus, kurang baik, ataupun ada isu yang kontroversi lah dengan owner, dengan founder, so nama kita terpalit sama. Produk ni ada founder dia, founder dia ada kontroversi, masa kita review, okay, jadi dia akan terpalit sama. Dan saya tak nak terikat. Bila saya review satu produk, paid review contoh kan, satu produk, apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku? Produk lain pun minta juga. Kalau saya tolak, minta maaf saya tolak, dia akan pertikaikan. Oh, Ustazah terima paid review orang ni, saya tak nak terima. Oh, Ustazah memilih. Oh, mentah-mentahlah saya ni produk saya ni low class lah. Boleh jadi. Sebab saya dah hadapi benda-benda macam tu. Sebenarnya kalau yang anda nampak ada yang saya share, ada orang viralkan saya pegang produk, semua tu tak ada bayar. Bahkan saya buat percuma je. Contohlah kebetulan saya pergi satu tempat, lepas tu ada orang bagi saya, Ustazah boleh tak nak ambil gambar dan video sikit Ustazah dengan produk saya ni. Saya buat je terus. Kalau masa tu kebetulannya sesuai. Dan saya tidak dibayar walaupun satu sen. Dan walaupun dia nak bagi Ustazah, terima kasih Ustazah buat video untuk produk saya tadi, ni sikit untuk Ustazah, saya tak akan terima. Maksudnya saya nak mengelak daripada mulut ke mulut Ustazah terima paid review. So itu tujuan saya sebenarnya. Kita akan buat lagi satu sesi sebab dah lambat ni. Kita akan buat lagi satu sesi sebab tengok kat situ ada banyak telekong. Sebab kat situ telekong banyak. Nanti kita akan manfaatkan telekong ni. Telekong, lepas tu entahlah lagi dalam-dalam ni. Jadi mungkin ada lagi benda-benda yang sangat bagus lah untuk kita kongsikan. Jadi setakat itu untuk hari ni. Terima kasih banyak kepada siapa yang sudi sama-sama santai-santai petang. Ni bukan aktiviti serius lah. Kalau aktiviti serius, jemanjang ceramah, jemanjang kan. Jadi kita selang-seli lah. Janganlah pula Ustazah Azmat ni dah melalut dah ni. Review pula. Jadi hidup kita tak bolehlah sentiasa serius ya. Dan saya bukanlah orang yang serius, manjang, baca kitab, ceramah. Tak pernah, saya pun sama macam biasa. So jumpa besok pagi, setiap pagi kuliah kita Riyadhus Solihin.
pukul 7 pagi, insyaAllah. Terima kasih semua yang sudi menonton bersama-sama. Mohon maaf, salah dan silap. InsyaAllah kepada semua yang pernah bagi hadiah, yang pernah kirim itu, kirim ini, setiap hadiah anda sebenarnya saya manfaatkan. Walaupun lambat, tapi Allah tahu waktu yang tepat. Biasanya contoh orang bagi sejadah kan, orang tu kan mengharap saya guna. Saya guna dulu sekali, lepas tu saya pun dah sejadah banyak orang bagi, saya hadiahkanlah pada orang. Faham ya? Sebab saya pernah tanya guru, saya pernah tanya orang alim, orang bagi hadiah nak harap saya guna. Jadi macam mana tu? Saya tak sejadah bukannya pakai buang, faham eh? Nak tunggu rosak pun makan masa. Lepas tu saya suka sangat dengan jawapan guru tu, kata ustazah, tunaikan harapan orang tu, ustazah guna dulu, lepas tu ustazah bagilah hadiah pada siapa-siapa. Sekali guna pun tak apa, contoh telekong kan, pakai sekali untuk solat, lepas tu ustazah bagilah hadiah tu siapa, bau-bau baru tu tak hilang lagi, jangan sampai basuh pakai ni kan, dia masih baru. Ha, macam tu lah. Jadi tunaikan hajat orang, lepas tu ustazah bagi pada hadiah pada orang, tak menjadi salah, tak berdosa. Ha, faham eh? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siap Imran. Imran sini jap. Imran dah jumpa belum hadiah untuk Imran? Oh, dia nak emas tu. Okey. Luqman tak ada. Luqman dah dapat Al-Quran. Sarah dapat. Sofan dapat beg untuk simpan pemadam. Yeah. Boleh Imran. Umi tahu. Imran mata duitan. Okey, assalamualaikum semua.